Komunitas Project Lead Villa Pilih Rukun Gawe Jeng Salman Environment Ranger melakukan kegiatan Impactful Leadership Talk Kepemimpinan dan Berkelanjutan ala Rasulullah. Bikin ngaronjatkan kesadaran kaum norman karena persoalan lingkungan dina momentum pilkada. Bernana di Gedung Serbaguna Masjid Salman ITB Kota Bandung, Project Lead Pilih Pilih Nyorang Rukun Gawe jeung Salman Environment Ranger ngokolakeun kegiatan Impactful Leadership Talk Kepemimpinan dan Keberlanjutan ala Rasulullah dina raragami eling maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turta momentum pilkada pikeun ngaronjatkeun kasadar kaum manoman. Project Lead Pilah Pilih mangrupa anu munggaran dilakonan dina hambalan nasional salila pemilihan presiden anu dina nasna-nasna eta kampanye teh geus hasil ngaukeun nu milih di sakuliah negeri dina eta isu-isu kritis. Pilah Pilih kiwari nyorang padika anu leuwih terlokalisasi nargetkeun daerah-daerah kunci kaos Jawa Barat jeung Sumatera Barat. Pikeun ngayonan pangugan jeung peluang spesifik daerah dina energi terbaru jeung aksi iklim. Juga Maulid Nabi ya hari ini, alhamdulillah juga kita bisa kesempatan untuk mengadakan event tentang kepemimpinan dan keberlanjutan. Jadi kegiatannya lebih ke kajian atau ya seminar gitu ya, seminar tentang memaparkan tentang gimana sih kepemimpinan dan juga keberlanjutan ala Rasulullah di zaman dulu gitu. Jadi hari ini umat alam semesta membuat bersama dengan Savio Ranger itu membuat sebuah acara bernama launching Pilah Pilih. Jadi dalam rangka untuk sekalian hari lahirnya memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin meladeni kepemimpinan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus merefleksikan gitu ya bagaimana sih? Ngaliwatan eta kegiatan Impactful Leadership Talk teh. Dipiharap kaum nonoman atau barudak ngora bisa milih kepala daerah, utamanya di Jawa Barat, bisa memenah isu-isu iklim kritis, terutama bisa ngurangan kerusakan lingkungan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.